berikut cara untuk join ke video conference You Meet Me tanpa harus menginstall aplikasinya, karena mungkin ROM-nya kurang atau RAM-nya terlalu rendah, atau mungkin juga tipe Android-nya terlalu rendah. Yang pertama, kita buka link-nya yang akan dikirim melalui WhatsApp. Ya, jadi sudah ketemu link-nya ini, lalu diklik link-nya. Buka dengan Chrome, selalu dengan Chrome, karena aplikasi disetting dengan Chrome. Lalu tekan tombol titik 3 di kanan, pilih situs desktop. Lalu kalau ada klik allow tadi ya, kalau ada pilihan pakai mikrofon tidak, klik allow. Ya, Anda sudah terkoneksi di conference-nya. Nah, lalu kalau untuk nyeting supaya Anda mute di sini di tengah ini, mute unmute. Lalu kalau Anda mau supaya bandwidth-nya apa kuota datanya sedikit, setting di manage video quality. Klik titik 3 di kanan bawah, lalu manage video quality. Kalau Anda pengen pakai laptop standard definition, pilih. Kalau Anda pakai HP, cukup dengan low definition supaya tidak terlalu berat gambarnya. Kalau memang daerah Anda terlalu berat, maka pilih low bandwidth, sehingga Anda tidak akan memakai apa namanya video. Kalau pakai HP, cukup pakai apa namanya ini ya, lalu pilih done. Begitu, jadi ada titik ini ya. View full screen ada di sini ya. Kalau Anda mau matikan video, biasa di tengah. Gitu. Jadi kalau tadi di apa, di LD tadi dia tidak bisa mati, tapi kalau Anda lalu ke apa namanya, ke mode low bandwidth, maka tadi bisa mati. Oke. Ya. Kalau matikan cukup dipencet tombol merah di tengah. Maka otomatis akan mati. Thank you for using You Meet Me. Terima kasih. Jadi ini pakainya pakai browser, tidak harus install. Ya. Oke, cukup dulu.